Halo, kita mau kemana? Kita mau ke Hotel Gaya Staycation. Pertama kalinya kakak. Hore. Coba. Hai guys, kita jadinya staycation ke Gaya. Awalnya gak rencana mau staycation ke Gaya. Udah coba-coba cari-cari hotel lain di Traveloka, tapi aku ngerasanya nggak ada yang seret gitu. Pas lihat Gaya, hotelnya oke, walaupun harganya lumayan agak mahal, tapi nggak apa-apa deh, karena kan kita pengennya staycation nyaman, happy. Akhirnya ya Gaya. Ntar kita kabarin lagi kalau kita udah sampai di Gaya. By the way, Gaya itu hotel baru di Bandung. A lifetime every moment when I'm holding you close. Lay your head down on my shoulder, honey, I won't ever let go. Because you pulled me like a magnet, now I'm right where I belong. I'm gonna love you the same for the rest of my days, and on and on and on. Cause as long as we keep dancing, we'll stay young at heart. And every time I hold you in my arms, you give me deja vu. Like I've been waiting my whole life to find that you. Cause when I'm looking at your eyes, I go from California to Timbuktu, back to dancing in the living room. If I got you, baby, every day's a honeymoon. Halo guys, ini kamar mandinya. Menurut aku, kamar mandinya super-duper bersih dan sangat terawat. Perlengkapannya juga sangat lengkap.
Dan yang paling penting buat aku, air showernya itu super duper deres banget. Jadi kalau kita mandi sini gak usah takut kekurangan air. Ini amenitiesnya juga ada odol, ada shower cup, dikasih sabun cuci tangan, ada body lotion, ada aqua, terus ada face towel. Airnya juga bersih, dikasih hair dryer juga, disediain hair dryer juga. Kamar mandinya bisa langsung lihat ke kamar. Terus di sini ada minibar. Minuman-minuman yang ada di sini itu gratis ya guys. Jadi harga kamarnya udah termasuk makanan dan minuman yang ada di kamar ini. Jadi kalau kita nggak makan, bisa kita bawa pulang tanpa kena cas. Disediain juga gelas-gelasnya untuk bikin teh, kopi atau coklat panas. Ada kopi untuk diseduh di mesin kopi juga. Gula, creamer, semua lengkap deh pokoknya. Gitu deh kerjanya atau meja belajar. Disediain pensil warna juga untuk anak-anak. Langsung ada sofanya, kasur, bantal, selimut, pokoknya udah super duper empuk dan nyaman. Nah guys, aku pesan kamar yang city view menghadap ke kota, karena kalau yang mountain view itu harganya lebih mahal. Suasananya enak, udaranya juga enak, adem. Pokoknya recommended deh buat kalian yang pengen staycation atau nginep di Hotel Gaia di Bandung. Kalau mandinya nggak pengen kelihatan sama orang yang dalam kamar, ini bisa diturun naikin. Tuh tombolnya. Ini kalau dinaikin lagi, gitu deh. Best, kan? Nah, ini pemandangannya. Jadi kita bisa sarapan sambil lihat pemandangan. Nah, kalau menu sarapannya ada sushi, ada yogurt, ada juga salad bar, ada sereal juga. By the way, tadi sushinya sushi sayuran ya guys. Jadi yang gak suka ikan kalian bisa makan. Kalau ini menu makanan beratnya versi Indonesianya, ada mie goreng, ada nasi goreng, ada juga kari, ada nasi putih juga kalau yang perlu nasi putih. Di sini ada soto Bandung, ada bubur ayam. Sebelah sananya ada bubur kacang hijau dan ketan hitam. Nah, sebelah sini ada mie kocok, ada potato wedges, ada sosis, tahu apa ya? Ada telur, ada rebus-rebusan juga. Pokoknya komplit deh sarapan di sini. Ada pancake, yang ini ada croissant. Aku paling suka yang strawberry itu. Nah, kalau ini ada gorengan, ada ketan bakar, ada juga tape. Bener nggak ya ini namanya tape?
Nah, kalau sebelah sini ada omelet, kita bisa request mau di omelet atau di mata sapi. Sebelah sini ada bapau juga. Yang paling favoritnya menurut aku siomaynya, enak. Nah, guys, ada yang menarik loh di sini. Ternyata Gaya Hotel nyediain fresh juice, jadi jus yang murni dari buah-buahan tanpa dicampur sirup. Kalian tinggal pilih aja pengen buah apa, ntar mas-masnya potongin buah dan langsung blender di sini. Kalau yang dijejerin ini udah dicampur sirup ya guys, jadi kalau kalian pengen fresh juice, kalian harus bilang ke mas-masnya. Kita udah beres sarapannya, sekarang kita mau berenang. Iya, mau berenang. Yuk. Kerjanya, jadi kalian bisa kerja atau belajar di ruangan ini. Check out, sekarang kita OTW pulang. Untuk harga kamarnya di Gaya Hotel ini, harga terendahnya 2.200.000, itu yang king size bednya ya. Ya, deluxe king size. City view ya. Ya, city view. Karena kalau untuk yang mountain view-nya harganya di 2.800.000 ya. 2.800.000. Jadi kita beli yang, kita pesan yang 2.200.000 sekian. Tapi kita dapat promo dari Traveloka, jadi harga kamarnya 1.900.000 sekian. Gitu deh. Sampai di sini dulu vlog dari The River Family. Dadah. Vlog kita selanjutnya. Baby N lagi tidur.